Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengupdate perkembangan penanganan kasus bukan pajak ke kas negara sebesar 313 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Mahfud perkembangan Satga Pekerjaan Satgas Hak Tagih Piutang Negara kepada obligor dan Mulyani. Dalam kasus saat ini pihaknya memastikan akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak Satgas BLBI melalui upaya Satgas BLBI menyampaikan update perkembangan terkait hasil yang telah diperoleh. Tahap pertama pemanggilan dan penagihan kepada obligor dan debitur yang debitur obligor dan debitur prioritas Satgas BLBI, kami telah berhasil membukukan penerimaan negara bukan pajak ke dalam kas negara sebesar 313.945.930.844 rupiah, kalau dibulatkan 314 miliar. Satgas akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya hukum seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset debitur obligor, bahkan juga akan disertai sanksi-sanksi administratif dan keperdataan pada saatnya nanti, kalau sudah sampai pada tahapan tertentu, bahkan juga tidak tertutup kemungkinan pidana kalau terjadi penggelapan, pemalsuan, dan pengalihan terhadap barang-barang yang sudah diserahkan kepada negara.